saya lagi berada di kota Semarang. Saya akan cari oleh-oleh khas Semarang. Kita lagi berada di Kampung Semarang. Ini di belakang saya adalah Kampung Semarang, pusat oleh-oleh dan resto. Oke, ikuti videonya, jangan lupa like dan subscribe. Kampung Semarang yang terletak di Jalan Kaligawe Raya, kilometer 1 nomor 96, Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, ini banyak oleh-oleh khas Semarang ya. Di antaranya Jenang Kudus Rohmah ini. Jenang Kudus, ada Pai Alparion. Ini pai 22.000 ya, ini pai. Kemudian ini pai Alparian Priayi 22.000 juga. Nah, ini ada macam-macam pastri Alparian Priayi. Nah, ini ada getuk ya. Ada getuk nih. Getuk GA harga 15.000. Kemudian ada stick brownies. Nah, ini permen ya, candy. Stick brownies ini harganya nih. Stick brownies Kampung Semarang. 22.000 harganya. Jadi lumayan lengkap di sini dan harganya terjangkau di saku buat kita membeli oleh-oleh khas Semarang jika kita telah pergi ke Semarang atau lewat kota Semarang. Kita bisa beli oleh-oleh di sini. Ini udang crispy 24.000. Kemudian ada stick brownies yang tadi ini ya. Stick brownies Alparian. Kemudian ada ini, ada ini apa? Resil 28.000 ya. Ini kue coklat. Ini banyak kan yang coklat-coklat, ini yang manis-manis dulu. Nanti masih banyak ini. Nah, ini coklat cappuccino 24.000. Nah, di sini kita juga bisa beli kaos, ada kaos oblong, ada kaos ini ya tuh. Ini kaos oblong 30.000. Ini kaos buat di rumah ya. Nah, ini ada ini yang tadi nih ya, udang crispy. Ini ada apa nih, merah-merah. Nah, ini ada permen asem 24.000. ini lumayan buat mengusir ngantuk ya, atau mengusir mabuk kendaraan. Kita ada juga permen sirsak nih, ada sirsak, ada asem, itu harganya sekantongnya 24.000. nah, ini sambal pecel, ada sambal pecel 24.000 nih. Sambal pecel. Kemudian ini rengginang. Nah, ini makanan tradisional 22.000 nih, satu plastik ini 22.000. ini ada apa nih, rajungan crispy 25.000 ya, yang seneng rajungan tuh. Ini ada peyek mini dan peyek rengginang, terus apa lagi nih, kerupuk cumi, kerupuk bandeng. Nah, ini
kerupuk cumi 20.000. Yang seneng kerupuk. Ada opak juga itu. Kemudian kita lihat di sini ada apa nih? Grubi. Ada grubi ya. Apa itu grubi? Manis-manis. Ini grubi. Itu seperti apa? Rengginang lebih manis itu. Ini makanan khas Kediri. Kerupuk puli 20.000 nih. Khas Kediri itu. Ini makanan khas Nusantara, pia, pia crispy 12.000 nih. Banyak lagi nih. Nah, ini ada getuk yang tadi ya. Getuk 15.000. Satu ininya 15.000. Itu besek getuk goreng citol crispy 22.000. yang brem juga itu tadi ada, cuma nggak kesorot. Bapia, ini bapia 26.000, bapia mini, bapia mini. Nah, ini bapia mini isi 15, 21.000, isi 20, 26.000. Kemudian isi presi apa tadi itu? 38.000 nih. Isi bakpia pres isi 20. Nah, kemudian ini ada macam-macam apa ini? Enting-enting. Kerupuk enting-enting jahe, ada enting-enting nih. Isinya kunyit, rempah-rempah, ini menyehatkan, ini gurih. Nah, saya nggak tahu isinya kayak apa. Enting-enting, enting-enting 16.000, enting macam-macam ya makanannya. Ini ada kerupuk, ada apa lagi nih, pisang aroma mahkota 17.000. yang senang pisang. Ini apa nih, enting-enting yang tadi ya. Ini kayak coklat ini ya, Silver Queen. Enting-enting nih, wijen. Enting-enting dengan gula nanti. Bapia. Hei, bersama Bapak siapa ini, Pak? Bapak. Bapak siapa, yo? Bapak? Bapak siapa, yo? Hah? Bapak Maulana. Ya, gimana, Pak? Tadi udah belanja? Udah aja banget. Nah, Bapak dari mana banget sih? Brebes? Dari Ciampel. Dari Ciampel. Iya. Oh, belanja apa saja tadi? Kerupuk. Kerupuk? Apa lagi, Pak? Hah? Apa lagi? Sentir. Nah, ini harganya dibanding yang lain murah apa enggak ini? Murah sekali ini. Murah sekali. Makanya dinamakan Kampung Semarang, bukan Kampung Ciampel. Oke, dilanjut, Pak. Oke, terima kasih. Siap, jangan lupa like dan subscribe-nya channel Suherman saja. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Channel Suherman saja. Oke. Oke, sip. Oke, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau ke Semarang, mampir di Kampung Semarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things.